Kurang lebih 70 orang tukang pangkas rambut yang tergabung dalam Persatuan Pangkas Rambut Parlimas Cakep Minggu 14 Oktober 2018 gelar aksi donasi peduli gempa dan tsunami Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Donasi yang dilaksanakan di Arena Car Free Day di seputaran alun-alun Kebumen ini mendapatkan antusias yang baik dari masyarakat. Masyarakat memangkas rambutnya dan seluruh dana yang terkumpul sepenuhnya akan disumbangkan kepada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Menurut Maskur, Ketua Persatuan Pangkas Rambut Parlimas Cakep, kegiatan ini selain bentuk kepedulian mereka terhadap korban bencana, juga sebagai sarana silaturahmi para tukang pangkas rambut. Di sini PPRB Kebumen membuat suatu penggalangan dana yang intinya penggalangan dana tersebut akan didonasikan ke Palu dan Donggala yang semua hasil dari penggalangan dana insya Allah 100% akan langsung didonasikan ke Donggala. Dari Kebumen, tim liputan Radio TV memberitakan. Kurang gendong ke rumah kali.